Inces Vicky di hari yang ke-23 berada di sebuah wahana bermain outdoor, yaitu Brensto, salah satu destinasi liburan yang berlokasi di SBSD Tangerang Selatan. Brensto merupakan suatu wahana di luar ruangan untuk hiburan keluarga. Di sini kita bisa berkuda, memanah, kulineran, dan melihat berbagai jenis binatang peliharaan yang lucu, guys. Inces pun tak ketinggalan selalu menikmati setiap tempat yang dikunjunginya. Inilah free time dan quality time bersama Ayang Vicky, guys. Inces pun mencoba membelai kelinci, guys, karena kalau membelai Eyang Vicky belum sah ya, guys. Dan Inces juga beri makan sulcata, guys, yaitu jenis kura-kura yang nurut banget, so sweet. Coba kalau suapin Eyang Vicky ya, guys. Dan inilah faktanya, guys. Kura-kura sulcata berasal dari Afrika Utara. Aku di sini. Bukan selalu sabar menanti kehadiran. Kura-kura betina bisa tumbuh hingga 60 cm panjangnya. Dan bobotnya bisa mencapai 100 kg, guys. Berjanjilah kau kan kembali bersamaku di sini. Ku kan selalu sabar menanti. Yang sehari sebelumnya Inces juga 2 hari berada di rumah Tiger Wong Entertainment, guys. Kehadiranmu ku nanti. Ternyata untuk ini, guys, selain silaturahmi, dari dulu di live-nya Inces, selalu penasaran ingin ketemu salah satu sosok idolanya di Indonesia, yaitu Baim Wong, dan juga untuk menghadiri TW ini tuh Tiger Wong Entertainment dengan pembaharuan dan diperkenalkan struktur dan personelnya, guys. Dilansir dari kanal YouTube-nya Baim Pole, terlihat ada Arman Maulana yang memegang musik di Tiger Wong. Semua histeri saat Inces dan Vicky memasuki, di mana semua orang berkumpul, guys. Oke, di sini mengenalkan saya lagi ya, related. Vicky ini tadi ada agensi baru, dia lebih ke konseptor segala semuanya. Sama ini ada free apa? Lagi ada e-sport. Bikin lagi. Oh, ada tuh, Pak.
siapa yang setuju dia nikah? Yeah! You know what I mean? Yeah. I'm good in English, you know. Asik. Oke, di sini mengenalkan sekali lagi ya, related Vicky ini tadi ada agensi baru, dia lebih ke konseptor segala semuanya, sama ini ada lagi ada e-sport. Seperti kita ketahui, don't worry warga Jawa Selatan bahwa Inces 30 hari berada di Indonesia. Terlihat IG-nya masih berada di Indonesia, guys. Sesuai dengan perjanjian kedua negara Desember tahun 2021 lalu, bahwa kunjungan tanpa visa selama 30 hari, baik dari Turki ke Indonesia pun sebaliknya dari Indonesia ke Turki. Ya kalau lebih paling bayar biaya overstay ya guys. Wow, tak kalah sweetnya guys, dua negara bersatu dalam kesepahaman. Begitupun Inces menyatukan hati dalam jalinan kasih sayang penuh cinta guys. Jauh darimu, yeah. Berjanjilah kau kan kembali bersama. Terima kasih sahabat semuanya telah menonton. Senantiasa sehat selalu penuh keberkahan.